Halo-halo para pencari fakta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu negara yang berada di Amerika Selatan. Yap, negara Venezuela. Lebih lengkap tentang negara Venezuela, inilah videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan juga ya loncengnya agar tidak tertinggal info menarik dari channel Fakta Dunia Informasi Populer. Serta like, share, dan komen video ini jika Anda suka. Venezuela adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan. Negara ini memiliki luas sekitar 916.445 km persegi dengan jumlah penduduk 28.870.115 jiwa. Dengan rincian 89% beragama Kristen, 0,4% beragama Islam, 10% ateis, 0,2% agama rakyat, dan 0,4% tidak diketahui. Ibu kota Venezuela terletak di Caracas dan juga salah satu kota terpadat di Venezuela. Dahulunya Venezuela adalah negara yang kaya. Namun akhir-akhir ini Venezuela mengalami krisis ekonomi. Saat ini lebih dari 70% warga Venezuela berada dalam garis kemiskinan dan hampir 20% rakyatnya memilih menetap di negara lain. Presiden Venezuela adalah Nicolas Maduro Faros. Bentuk pemerintahan negara ini adalah Republik Federal. Mata uang negara Venezuela adalah Bolivar Venezuela. Selain fakta-fakta di atas, banyak fakta-fakta menarik dari Venezuela. Berikut adalah sekilas fakta-fakta lainnya dari negara Venezuela. Negara Venezuela berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Kolombia, Guyana, dan juga negara Brazil. Bendera Venezuela sendiri memiliki arti kuning melambangkan kesejahteraan, bintang 8 melambangkan rakyat, biru melambangkan lautan, dan merah melambangkan keberanian. Lebih dari 50% kawasan Venezuela adalah hutan. Walaupun begitu, ada kota-kota besar di Venezuela. Contohnya saja kota Caracas, ibu kota Venezuela, dengan kepadatan mencapai 1.000 jiwa per kilometer. Nah itulah geng, beberapa fakta menarik tentang negara Venezuela yang sudah kita bahas. Mau request negara mana lagi nih? Silahkan tulis di kolom komentar.